Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Air Vlog ya. Di video kali ini saya pengen makan rujak ya. Ini rujak ini teman saya yang jual ya ini. Katanya sudah nggak bekerja. Nah ini dia jualan istri rujak cingur ya. Nah ini rujak cingur Mbak Mei. Alamatnya di Jalan Usman Sadar. Tepatnya di toko serbaguna ya. Depannya pas. Bukanya jam 9 sampai jam 4 sore ya, nggak pakai lama. Untuk yang baru datang di channel Khairuddin Vlog, saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nggak pakai lama ya, kita akan mencicipi rujaknya Mbak Mei. Katanya paling nikmat, paling mantap, paling enak dan paling murah ya. Nggak pakai lama, langsung kita cicipi rujaknya. Ya. Barang ya. Mbak siapa ini? Mbak Mei. Mbak Mei. Nah, sudah berapa tahun ini jualan rujak cingur? 2 tahun. Oh, 2 tahunan. Sebelumnya jualan di rumah. Oh, sebelumnya jualan di rumah. Sekarang jualan di Usman Sadar gitu. Ya. Matengan itu berarti oh, enggak. Mentah-mentah. Bukanya jam itu? Jam 9. Jam 9 pagi sampai jam itu? 4 sore. Oh, sampai jam 4 sore. Nah. Satu porsi berapa ya? 10.000. Oh, 10.000. 10.000 satu porsi ya. Rek, wedhe rek. Yo, yo, cingur. Iki nek matengan. Matengan. Matengan lontong. Iki lontong. Tahu, tempe. Tempe, iki mie, lontong mie berarti. Oke, okay, lontong mie. Lontong mie. Dicampur. Campur. Wah, oke okay, oke. Okay. Terima kasih. Nah, halo Rek. Ketemu lagi di channel Khairuddin Vlog ya. Ini tadi saya sudah pesen rujak cingur dan lontong mie ya. Ya, tempatnya di Usman Sadar. Tempatnya di toko bangunan Sepatuna ya. Sudah. Ah, keseing lho. Ada keseing lho. Mie-nya ini. Bisa cingur dikasih mie. Tahu. Cure ya. Cure ya. Kita coba cure. Mana sih, Rek? Pasti pun kalau tapi enak mas timur ini asli hanya karena rujak ini cecek ya cecek itu timur asli gede-gede di sana. Itu saja di video kali ini untuk yang baru kenal saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng pakai lama ya nanti akan ada video terbaru dari saya ya. Itu saja, bye bye, akan terus terus.